Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi paket dari Altea. Jadi bulan Mei ini adalah hari ulang tahun aku, dan karena aku merupakan salah satu member Altea Angels, jadi aku itu dapat voucher belanja sebanyak 1.500.000 di Altea. Nah, produk apa aja sih yang aku beli di Altea dengan menggunakan voucher yang dikasih sama Altea? Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lihat video berikut. Jadi sebenarnya produk yang aku beli menggunakan voucher yang dikasih Altea itu sebenarnya nggak banyak, cuma 2 produk aja, tapi harganya bener-bener mahal banget. Nah, untuk produknya itu ada di sini. Dan kemudian aku juga punya paket yang gede banget dan berat banget, yaitu taraaa. Jadi untuk yang paket ini sebenarnya aku nggak dapat voucher dari Altea, ini tuh aku beli sendiri. Dan langsung aja yuk kita buka satu per satu. Nah, di sini kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Aku bakalan buka dulu packagingnya. Jadi semua packaging dari Altea ini semuanya kayak gini. Box ini udah aku buka, sama yang besar tadi udah aku buka bubble wrapnya karena datangnya itu duluan. Jadi aku udah buka terlebih dahulu. Sekarang kita langsung ke bagian dalamnya. Tada! Jadi untuk box yang pertama ini ada 2 produk. Kemarin itu waktu aku beli ini tuh adalah masker dari Sulwhasoo ini. Aku penasaran banget sih sama masker ini, dan ini harganya mahal sih menurut aku, 500-an gitu, hampir 600.000. Tapi karena aku dapat voucher dari Altea Angels, jadi ya aku cobain aja, siapa tahu bagus, dan kalau bagus ya aku bakalan beli lagi. Nah, kemarin waktu aku beli ini tuh lagi ada promo gitu loh. Setiap belanja berapapun kita bakalan dapat ini. Ini adalah Daily One Step Toning Pad. Nah, ini tuh produk dari Pretty. Lucu banget nih packagingnya. Nah, bagian dalamnya itu kayak gini, dia dikemas dalam jar kayak gini. Ini bakalan aku review di channel YouTube aku. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe. Kemudian kita balik lagi nih ke masker dari Sulwhasoo ini. Ini tuh kayaknya produk high end banget ya, apalagi sih serumnya. Aku penasaran banget sih sama produk-produk mereka. Penasaran banget sih apakah harga segitu bakalan bagus hasilnya di kulit aku. Wow, ternyata maskernya ini lumayan gede ya. Isinya itu padahal cuma 150 ml doang. Dan aku udah gak sabar banget sih pengen nyobain ini. Ini wangi banget ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke box berikutnya. Nah, box yang ini tuh belum aku buka sama sekali karena baru aja nyampe tadi. Sekarang aku bakalan buka dulu. Nyangkut. Ternyata ini boxnya sama seperti yang tadi dari seri Abloom nih. Tapi sayangnya boxnya penyok. Ya nggak apa-apa sih, yang penting isinya masih bagus. Dan langsung aja kita buka isinya. Tada! Jadi isi di dalam box ini tuh cuma satu produk doang. Dan sekarang aku bakalan buka. Nah, jadi ini adalah yang aku bilang tadi, si serum dari Sulwhasoo yang harganya itu selangit banget. Harga satu serum ini tuh 1 juta lebih. Ini packagingnya beda sih sama yang maskernya. Ini packagingnya kayak Blue Drew gitu ya. Ini bagus banget sih dari packagingnya doang. Sekarang kita langsung lihat bagian dalamnya. Cara. Jadi bagian dalamnya itu kayak gini. Aku tuh lihat di fotonya tuh kayaknya kecil banget, tapi ternyata gede juga. Gimana bukanya ya? Oh, wow, ternyata dia pakai pump gini. Aku penasaran banget, pengen cobain. Nah, untuk serumnya ini juga bakalan aku review. Nah, untuk box yang terakhir ini adalah box yang paling gede nih. Jadi isinya itu ada 2 box di dalamnya. Sekarang kita langsung buka aja. Ini tuh berat banget guys. Jadi ini box yang pertama. Tadaaa. Wow, gede banget ya boxnya. Kita bakalan langsung buka aja. Jadi isinya itu cuma masker doang. Ini tuh masker dari Altea yang kemarin pernah aku review. Ini yang pertama yang aku beli itu yang Watermelon Moisturizing Mask yang kayak gini. Di dalam satu pak ini tuh ada 10. Jadi kemarin itu ada promo beli 10 gratis 10. Jadi aku beli 40 pak. Jadi totalnya itu aku mendapatkan 80 sheet mask. Kalian bisa bayangin kapan habisnya. Nih. Ini juga yang Watermelon. Kemudian ini yang Avocado.
ada 2 juga. Kemudian ini yang lemon. Yang lemon ini paling aku sukai. Jadi ini aku pesennya itu kemarin yang paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk yang lemon ini ada 40 seed mask. Dan untuk box yang terakhir ini kalian pasti udah tahu isinya, kan udah aku sebutin tadi. Tadaaah, ini boxnya sama seperti yang tadi, yang seri Abloom. Dan isinya ya masker lagi. Ini maskernya yang lemon. Tuh, ada 2 pak juga. Jadi totalnya itu ada 4 pak untuk yang lemon ini. Sedangkan untuk yang lainnya itu ada 2 pak doang. Jadi waktu itu aku belum nyobain maskernya ini, tapi karena aku udah pernah nyobain produk-produk Althea yang lainnya dan hasilnya tuh bagus, jadi aku gak berpikir panjang lagi karena kesempatan ini gak mungkin datang 2 kali, jadi aku langsung borong aja maskernya. Dan ternyata pada saat aku cobain maskernya itu beneran bagus banget. Jadi aku tuh ngerasa kayak gak rugi gitu, aku beli semua maskernya ini dan aku ambil promonya. So, menurut aku sekian dulu unboxing Althea kali ini. Buat kalian yang penasaran sama review-review produk yang aku beli kali ini, langsung aja klik subscribe, nyalain loncengnya, biar kalian itu gak ketinggalan sama video-video baru aku. So, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!